sekarang jam 9 saya bangun tidur karena setelah subuh tidur lagi. Ini saya mau mandi dan setelah itu akan sholat duha. Ini saya mau sholat duha dulu. Setelah sholat duha seperti biasanya saya muroja atau mengulang hafalan saya. Ini saya baru datang dari sholat Jumat di masjid. Setelah ini saya akan bersiap-siap untuk ke rumah teman karena Dewan Ambulans Mansa akan mengadakan acara bukber dan santunan anak yatim di rumah teman saya. Pada jam 1 saya persiapan berangkat dan ini lagi menghangatkan sepeda motor. Setelah sampai ini saya ikut teman saya untuk mengambil pesanan banner. Dan ini saya sudah mengambil pesanan dan langsung ke rumah teman yang ditempatkan bukber. Karena waktunya sholat asar, jadinya saya ke Masjid Jami terlebih dahulu bersama 4 teman saya. Ini adalah acaranya yang diisi dengan ceramah sebelum azan maghrib. Setelah berbuka dengan minuman, lanjut kita sholat maghrib terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu berbuka dengan makanan berat. Ini nasi yang kita dapatkan. Ada tahu, tempe, telur dadar, ayam, dan sambal. Ini kita sudah bersih-bersih dan selesai jam 7:30. Jadinya saya tidak terawih dan sholat isya di rumah. Karena saya disuruh mama saya beli seblak, jadinya ini saya beli di depan gang. Dan setelah ini saya pulang. Ini saya sudah sampai di rumah, bisa dilihat ini sepi. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.